Selamat pagi Pak Joko. Oh, selamat pagi Mbak. Sedang sibuk apa nih Pak? Ah, lagi ini Mbak, lagi ngukir-ngukir tata. Oh, ini proses Ayu. Mengukirnya ya? Oh, iya. Betul-betul mengukir ini apa? Kayunya. Iya, ini bahan untuk buat wayang dari kayu. So guys, Pak Joko ini merupakan salah satu pengrajin sekaligus pemilik industri kreatif ya Pak. Kita menyebutnya industri kreatif Omah Kinarya. Jadi basisnya memang dari kayu, bahan dasarnya kayu. Betul. Limbah kayu. Limbah ya, kayu ya. Kita manfaatkan limbah kayunya. Untuk menjadi pajangan ya Pak. Betul. Juga untuk dekorasi, dekorasi dan untuk apa jendela mata souvenir ya. Biasanya dibuat bentuk apa Pak selain wayang? Kalau kita selain wayang ini ada beberapa produk Mbak pengembangannya. Memang kita awalnya wayang ya, kita produk yang kita unggulkan memang wayang. Wayang ya. Tapi setelah itu apa kita yang buat ini apa vandalnya kampung silat kabupaten itu alhamdulillah kita yang buat tadi pedayan itu terus selain itu ya untuk dekorasi yang lain lah pok-pok yang dari kayu intinya kita manfaatkan limbah kayu saja karena yang mudah didapat ya Pak. Betul, yang bahannya mudah didapat terutama ya ini bahan baku yang ada di sekitar ya silat saja ya betul sekali. Nah, prosesnya sepertinya rumit ya Pak. Ya kalau dibilang rumit tetap rumit Mbak, pasti yakin rumit. Tapi kalau kita sudah biasa misalnya ya nggak rumit juga sebenarnya. Tapi kalau pakai yang awam ya pasti rumit karena mikir. Apalagi saya, betul. Orang awam nih nggak ngerti ini juga apa pisau-pisaunya. Ini pasti beda kan kegunaannya Pak setiap pisau ya, ini. Ya beda-beda, ini macam-macam beda. Jadi kalau latah ini ada yang latah kol, latah ini. Jadi untuk yang lengkung-lengkung ada sendiri untuk apa, betul. Penyewa yang apa yang lurus sendiri-sendiri. Jadi intinya untuk mempermudah pengerjaan sebenarnya Mbak. Jadi macam-macamnya ini kan macam-macam pahatnya ini. Untuk tuh, prosesnya untuk pertama kali apa? Kalau pertama kali sebenarnya ini kan kita mal dulu. Kita mal dulu gergaji. Gergaji sesuai bentuknya. Polanya ya. Polanya itu sesuai pola. Baru setelah kita sesuai pola nanti jadinya kurang lebih seperti ini. Nah ini seperti ini. Seperti ini kita pola nanti setelah itu kita ukir ya ini sama dengan yang sama. Oh, ini tuh. Yang pertama kali yang. Nanti setelah itu kita diukir. Ya ukir dalemannya ini, dari motif-motifnya ini kita ukir itu. Jadi ini sekarang kita mengerjakan pengukiran ukir ini ya, seperti ini ya. Seperti ini. Mau mungkin pengen nyoba Mbak. Nanti patah malahan. Ini kayunya kayu apa Pak? Dari limbah kayu apa? Jadi kita kalau untuk kerajinan apa ini keseluruhan untuk keseluruhan itu hampir semua bahan baku limbah kayu itu bisa kita manfaatkan. Tapi akhirnya kita seiring waktu untuk apa ini untuk khususnya yang wayang yang wayang ini kita memanfaatkan limbah kayu jati karena kan memang di Kabupaten Madiun satu memang kayunya awet. Di Kabupaten Madiun sendiri kan memang sentranya jati kan, ya. Iya. Jadi limbahnya sangat melimpah kan gitu. Sangat melimpah sekali. Jadi modalnya juga enggak mahal ya Pak, kalau limbah kayu. Ya. Bisa dibilang sangat murah Pak, karena kita limbah ya. Iya. Ini sebenarnya kayunya juga beda ya Pak, yang beda. Beda Pak. Jadi yang kalau yang ini, yang sebelah kiri ini jati. Kalau ini kayu keluwak ini sebenarnya. Oh kayu keluwak. Ya limbah ya, ke kayu keluwak itu. Tapi, jadi, ya, kalau ini beda lagi, kalau yang ini. Oh lain lagi. Ini kayu sengon. Oh. Jadi biasanya untuk papan-papan cor itu yang kita buat ini. Tapi ya kekuatannya beda. Beda. Iya Mbak. Tapi Pak lemurah lah. Tapi kalau untuk pengerjaannya sendiri Pak, dari kayu jati dengan kayu ini apakah ada perbedaan? Kesulitannya ada? Kalau tingkat kesulitan sebenarnya ya kurang lebihnya sama. Sama ya. Kalau yang kayu ini kayu sengon apa kayu keluwak ini ya keluwak sengon ini nggak bisa pakai ini
Kalau yang ini nggak bisa pakai pahat. Oh, lalu? Karena terlalu empuk kalau nyampuk banget. Jadi kita pakai pisau. Kalau oh, pakai pisau. Ya, kalau yang ini pakai pisau saja. Karena kalau kayu jati baru pakai pahat. Sudah. Untuk harga jualnya sama tapi Pak? Beda. Beda. Nanti kita ya? akan beda karena. Karena beda bahannya bahan, juga ya, beda. Beda bahan juga beda lagi. Tapi kalau menurut saya sih sangat murah. Masih bisa dijangkau ya. Terjangkau ya. Mm-hmm. Terjangkau. Untuk harga jualnya Pak, apakah berdasarkan tingkat kerumitan atau berdasar ukuran? Kita berdasarkan ukuran juga. Jadi kita ada berapa ukuran di sini. Yang ini yang M kita. M ini tokoh mulai dari kaki sampai ini kita tentukan 20 cm. Mm-hmm. Kalau yang S itu lebih kecil lagi, mm-hmm. itu 15 cm. Mm-hmm. Baru yang besar seperti ini kita buat ukuran L. Jadi ini kurang lebih 40. 40 cm. Ya, di atas ini custom. Sama tingkat kerumitan nanti. Jadi kita menentukan ini masih model yang lama. Jadi kita ada yang flat. Jadi yang menentukan tadi ini flat diukir. Mm-hmm. Sama nanti ini kita buat bentuk 3D juga, Pak. Jadi nanti ada yang cembung-cembung itu beda lagi. Nanti yang sudah tadi ada di sana. Oh, iya. Jadi tetap beda. Ini idenya dari mana, Pak? Bikin kerajinan wayang kayu ini, Pak? Idenya dulu ini, Mbak. Sebenarnya kalau wayang kayu itu, kalau wayang ya, khususnya wayang itu sebenarnya kita sudah buat, tapi sudah. Bukan dari kayu. Jadi kita natah di kulit, terus di kertas. Kan ada kan wayang kertas untuk mainan, yang dijual di ini kan ada. Terus kita buat di kaca, di baliknya kaca itu pernah, nanti kita lukis di baliknya kaca. Ada tantangan dari seseorang itu, kenapa enggak? Nah ini buat lampu, waktu itu kita buat lampu hias, ya. Kenapa enggak dibuat dari bahan-bahan yang alami, Pak? Kan Indonesia kan banyak sekali bahan baku. Kita enggak usah beli saja, ada lah kata-kata. Akhirnya iseng-iseng sebenarnya dulu itu, dari kayu itu ya terjerit. Pengen wah obat dari kayu ya kan gitu. Karena ya itulah iseng-iseng buat itu cuma 8 biji loh dulu itu yang buat. 8 biji itu cuma Arjuna, Srikandi, sama Rama Cinta waktu itu kita buat pertama kali. Ini kembali lagi ke proses, Pak. Setelah proses pemahatan ini, kita masuk ke proses apa, Pak? Setelah kita pemahatan, tentunya kita amplas dulu, Mbak. Kita haluskan. Jadi kalau ukir kan kita belum halus seperti ini. Jadi setelah kita amplas, nanti kita haluskan, baru kita dasari. Nanti mana yang mau kita warna, yang kita blok-blok dulu, yang blok yang mana, nanti di sana pewarnaannya di sana ada. Untuk ngamplasnya sendiri, berarti harus pakai tenaga manusia ya, Pak? Ini semuanya handmade, benar-benar murni handmade. Harus handmade. Ini nggak bisa pakai mesin, Pak, karena yang memang kecil-kecil, lengahnya diukir ini nggak bisa nih pakai ini. Setelah diwarnai, lalu finishing, Pak? Betul, setelah kita warnai semua, setelah itu kita finishing. Kita finishing pakai anti gores yang clear, yang bening, yang bening. Betul. Nanti di sana prosesnya ada, proses warnanya. Saya penasaran bagaimana jadi bentuknya ini, Pak. Boleh lihat ke depan, Pak? Monggo, ada di dalam sana, Mbak. Monggo. Ini display-nya, Pak, ya? Betul. Jadi ini sudah ada stand-nya, jadi kita sudah ada stand-nya di sini. Kalau ini sudah berarti sudah ada apa? Ini yang bisa digerak-gerakkan gini ya, Pak, semuanya? Betul, ini bisa jadi bisa gerak. Jadi tadi mahatnya sampai lengan ini ya, Pak? Iya, kalau lengan ini sebenarnya flat saja, Mbak. Kita nggak mahat semuanya karena kecil, terlalu kecil. Bukan berarti nggak bisa-bisa, tapi nanti akan lebih rumit lagi. Ya. Untuk yang ukuran small itu yang ini? Betul, itu yang S. Yang paling kecil. Ya, bolak-balik yang paling kecil, Mbak. Jadi seperti ini. Yang paling kecil lagi bolak-balik. Itu yang sebenarnya yang paling kecil lagi gantungan kunci yang di sana ada. Oh, tapi kita satu sisi. Di satu sisi kita gantungan kunci supaya rata, kuat, cembung gitu.
Ini kan bolak-balik ya. Betul, kalau ini bolak-balik. Nah, ini warnanya rumit juga ya, Pak, bikin batiknya, bikin ya, mahkotanya. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak biasa memang memang ya sulit juga. Ini. Memang detailnya itu detailnya, yang ini ya. Jadi lebih kecil akan lebih detail lagi. Untuk yang S ini dijual di harga berapa, Pak? Yang S itu harganya sama, Mbak, dengan kita apa yang M ini. Oh gitu. Karena kita S sama M itu tingkat kesulitannya sebenarnya lebih sulit yang S, yang kecil ya, paling kecil itu lebih sulit sebenarnya. Jadi ada yang ukir, ada yang tidak. Tapi kita yang utamakan tetap yang ukir, karena akan menambah nilai kan di situ. Untuk pengerjaannya, Pak, Anda dibantu atau ada tenaga kerja? Kalau yang di sini, ntar aja saya sendiri, Mbak. Tapi kita bantuan beberapa teman. Jadi memberdayakan. Ya. Dipasarkan di mana saja ini, Pak? Ya, alhamdulillah, Mbak. Ya selain di Indonesia ya, di Indonesia dari alhamdulillah kita jadi apa? Ekspor. Ya, dari pelanggan ya. Dari Indonesia, dari instansi-instansi, dari Pemkab. Oh iya, dari Pemkab. Alhamdulillah kita sudah meluncur di beberapa negara. Oh. Jadi waktu kita awal membuat dulu, pertama itu ke Jepang. Ke Jepang, setelah itu meluncur ke Cina. Terus ke Thailand. Wih, ya, terus ke Taiwan. Akhirnya Malaysia juga, terus Brunei, Singapura. Terus ke Belanda sama Australia yang itu. Sudah banyak negara berarti ya, Pak. Ya, biarpun jumlahnya enggak banyak, alhamdulillah sudah sampai ke sana. Betul. Alhamdulillah. Ya, akhirnya namanya wayang ini tidak hanya mewakili etnis Jawa saja. Iya, sudah bisa dibilang ini mewakili Indonesia. Iya, mewakili budaya Indonesia. Budaya Indonesia. Ya, ini kalau ini kampung pesilat, seperti ini kan untuk ini ya, kampung ini pesilat. Nah, ini PR dari Bapak Bupati dulu. Oh, iya. Ini. Jadi kita buat jadi kampung pesilat yang tertera di sini ini seperti ini. Nah, ini kan ini. Ini ada 5 jenis kayu. Untuk yang tertera di sini ini ada 5 jenis kayu. Yang inilah. 5 kayu yang berbeda, Pak. Ya. Ini 5 kayu berbeda. Kita filosofinya Pancasila. Oh, ya, ya. Dan sini tanpa pewarna sama sekali. Jadi cuma bening saja kecuali yang backdrop. Jadi ini 5 jenis kayu tertera di sini. Warnanya memang bisa beda-beda ya. Ya, kita bermain di asli warna kayunya. Jadi kita bermain di asli warna kayu. Ya, kita bermain itulah. Bermain di asli warna kayu lah. Jadi beragam. Ya, warnanya. Jadinya lebih beragam. Variasinya di situ. Dia ada dukungan dari pemerintah daerah, Pak, dalam proses perjalanan ya. Omah Kinarya ini. Alhamdulillah. Ketika saya pertama buat itu ada dukungan di pemerintah ya. Kita diberi fasilitas pameran. Ke mana-mana, perungu kemana-mana itu alhamdulillah. Sangat mendukung, Mbak. Alhamdulillah, pemerintah daerah, kabupaten. Iya, Kabupaten Madiun sangat mendukung ya. Ada kendala nggak, Pak, selama pandemi ini? Ya, tentunya selama pandemi ini ya, awal-awal pandemi, ya kita kolab juga nggak satu karena apa? Permintaannya ya, waktu itu kan kita awalnya pemasaran itu kan kita nggak apa, lebih banyak di darat. Jadi dalam arti dari pasar, dari event ke event. Nah, waktu pandemi kan waktu itu jadwalnya sudah panjang ya, mau pameran sana. Akhirnya ketika pandemi kan ditiadakan semua ya, kita akhirnya nganggur kan, kita banyak nganggur kan. Akhirnya ya kita yang kita push akhirnya kan di pemasaran, di promo di medsos. Ya sedikit-sedikit merangkak naik. Nah, setelah itu titik baliknya ketika saya waktu itu ada undangan kurasi dari Bank Indonesia waktu itu. Kurasi ekspor. Jadi produk kita yang kurasi yang lolos nanti kan waktu itu mau diluncurkan ke Belanda sama Australia waktu itu. Nah, setelah itu waktu itu di Bank Indonesia di Kediri. Itu waktu new normal, awal new normal bulan Juli kalau salah waktu itu.
bulan Juli itu ya kita ikut kurasi, ya alhamdulillah kita lolos. Lolos. Terus seneng banget Pak, itu lolos ya, lolos akhirnya meluncur ke Belanda. Nah, setelah itu alhamdulillah akhirnya banyak sini dari Pak Kapolres Danukan ke sini ikut mempromokan, akhirnya pesan juga. Terus waktu itu dengan Bapak Bupati kita suruh buat apa? Sampel mau di untuk sampel ke DPR RI. Ya alhamdulillah setelah 1 bulan setelah sampel kita buatkan itu, alhamdulillah kita dapat pesanan langsung banyak dari DPR RI. Ya, itu yang jadi kebanggaan saya waktu ya, itu. Iya, kebanggaan tersendiri ya, Pak. Saya sendiri. Jadi, saya dengar kemarin waktu kunjungan Pak Presiden juga kenang-kenangannya dari sini ya, Pak. Betul. Iya, kemarin. Jadi kemarin itu kita dihubung dari Pemkab. Karena Bapak Jokowi kan mau ya kunjungan ke Madiun waktu itu. Ya saya sering buatkan ini Mbak, layang Kresna waktu itu seperti ini. Layang yang, seperti ini. Ya Kresna lah ini. Yang jadi tokohnya Kresna. Ada yang besar, ada yang kecil, yang besar di sana ada yang kecil, terus pokoknya yang itu. Jadi waktu itu Bapak Jokowi diperuntukkan Pak Jokowi, Pak Pangdam, terus Bu Gubernur sama Pak Kapolda. Baik Pak, sudah cukup rasanya saya berbincang-bincang dengan Bapak. Saya sudah banyak belajar dari Bapak. Semoga kisah Bapak ini juga bisa menginspirasi masyarakat Kabupaten Madiun yang lainnya. Saya boleh pamit ya Pak ya. Oh nggih, tapi sebentar Mbak. Saya ada souvenir buat Mbak. Oh buat saya. Ya, Masya betul. Allah. Apa itu Pak? Ini saya buatnya souvenir sesuai tokohnya. Ini tokoh ini perempuan. Apa? Yang ini Sri Kandi. Oh Sri Kandi, karena saya perempuan ya Pak ya. Iya. Mbak, terima kasih banyak ya Pak. Semoga bermanfaat dan buat saya. Amin amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buat teman-teman semua, khususnya pengrajin dan semuanya saja, selama pandemi ini selainnya kita tetap menjaga prokes dengan 5M, jangan lupa, dan tetap semangat berinovasi dan kreatif, dan satu lagi ojo ngelopro. Oke. Okay?